Okay. Sebelum kita sambung topik kita, saya nak cerita sikit pasal soalan ada yang kawan awak tanya hari tu. Ni jawapan, ni jawapannya lah kan. Isu dia adalah dia diberi satu lengkung berparameter, diberi X sama dengan sin t, macam ni, Y sama dengan cos 2t. Kemudian jadi ni ft, gt. Kita nak cari panjang lengkung. Kalau panjang lengkung maksudnya kita kena gunakan formula yang ni lah. Ataupun formula yang bawah ni lah keseluruhannya. Kita kena cari terbitan terhadap parameter iaitu t. Kita kuasakan 2. Doktor, kamu tak ada share screen. Oh, lupa buat. Okay. Okay, harap dah nampak eh. Jadinya ni soalan telah berapa hari ni saya tak ingat. Nanti saya akan sharekan jawapan ni. Okey. Kat sini kita ada x sama dengan sin t kuasa 2, y sama dengan cos 2t, yang mana t daripada 0 sampai pi. Jadi kita nak dapatkan panjang lengkung, length of curve lah ataupun arc length pada lengkung tersebut. Jadi ini adalah, kita ambillah FT for example, ini adalah GT, tak kisah mana-mana pun semua yang boleh kan. Jadi kita nak gunakan formula dia, iaitu kita untuk cari panjang lengkung daripada A ke B, ni T, nilai T kita. Kita kena guna formula ni, square root of dx dt squared plus dy dt squared. Kan, tu je kan, formula dia ringkas je kan. Jadi isu dekat sini, okay, kita nak mula-mula kita nak cari dx dt. Kita nak bezakan x terhadap t. So dekat sini dx dt adalah f prime t. Ini tak ada pun tak apa, tapi saya tulis saja. Itu kita bezakan dapat 2 sin t cos t. Kemudian dy dt pula ini kita bezakan, kita dapat negatif 2 sin 2t. Kemudian kita nak, kita dah ada dx dt, dy dt, so kita nak kuasa 2 kan. Kemudian kita nak square root kan. Okay, kita nak dapatkan integrand ni dulu. So kita kuasa 2. Kuasa 2 dx dt. Kita dapat semua ni. 2 sin t cos t kuasa 2. Kita tahu 2 sin t cos t adalah sin 2t. Ingat balik formula identity tu. Okay, sin 2t kuasa 2 adalah sin 2t kuasa 2 lah kan, cara menulis dia sahaja. Kemudian dy dt kuasa 2 adalah begini, negatif 2 sin 2t, yang ni kuasakan 2, kita dapat 4 sin 2 2t. Jadi kat sini benda yang sama kan, 4 sin 2t kuasa 2, sini adalah sin 2t kuasa 2. Jadi ini dah mudah lah. Kemudian hasil tambahnya adalah 5, kita tambahkan je kedua-dua ni, kita dapat 5 sin 2t kuasa 2. Kemudian kita nak square rootkan dia. So square root kepada 5 sin 2t kuasa 2, kita dapat square root ataupun punca bagi 5, dan dapat sin 2t. Sebab sin 2t kuasa 2 adalah kuasa 2 macam ni kan, sebenarnya keseluruhannya. Cara menulis sahaja. Okay, sampai sini. Kemudian kita nak masukkan dalam formula kita. Jadinya arc length adalah daripada 0 sampai pi, sebab kat sini t daripada 0 sampai pi. Kemudian ini kita gantikan, iaitu punca kuasa bagi 5 itu sin 2t dt. Okey, sekarang ni kita nak kamikan macam mana. Dan kalau kita kamikan terus, sin atau sin dapat negatif cos 2t kan, kalau kita kamikan dia, kita bagi 2 sebab dalamnya ada 2 kan, itu pi kosong, kita akan dapat jawapan kita kosong. Sebabnya cos 2t bila t sama dengan pi adalah 1. Sini. Kemudian cos 2t bila t sama dengan kosong adalah 1. Jadi kita dapat kosong. Jadi cara nak buat kan. Ini bukan jawapannya. Jadi kita tengok contohnya kat sini. Ada parutan. Saya akan bagi parutan ni. Dia kata bila kita nak cari, ni dia cari panjang lengkung jugalah ni. Dia kata bila kita sampai dalam kes yang macam ni, apa kita nak buat? Dia kata the absolute value
Okey, kat sini sebenarnya kalau kat sini. Jadi kat sini bila kita kuasa dua kan, kat sini kan. Di sini kita ada berapa? 9 kan. Bila kita nak punca kuasa macam ni. Jadi dia akan bagi jawapan sama ada tambah 3 atau tolak 3. Tambah 3 atau tolak 3. That's why kat dalam ni, dalam contoh ni, macam saya tak letak saya tak letak absolute value ni kan, ataupun nilai mutlak ni kat sini. Patutnya kita kena letak macam ni. Jadi ini dia kata the absolute value is necessary because the cosine is negative for some value of in its domain. Maksudnya kita akan ambil nilai yang positif lah dengan kata lain kan. Contohnya kalau kita ingat balik masa kat sekolah dulu, kita belajar, kita tengok sekolah ke matrik ke kan. Kalau kita ada nak cari luas kan. Macam ni kan. Jadinya kita tak boleh terus kamikan A sampai di sini AC ni B. Kita tak boleh terus kamikan A sampai C kan. Let's say ni fx. Kan? Kita tak boleh buat macam ni sebab ada bahagian yang negatif kan, iaitu bahagian ni. Negatif. Kan? Jadinya kita kena jadikan dia sebenarnya kita kena jadikan dia dua kan. Maksudnya kat sini negatif ab fx sebab ni akan dapat negatif. So kita negatifkan jadi positif dx dan tambah bc. Jadi kita pecahkan bahagian yang negatif dan bahagian yang positif. Kan? Sama juga dalam kes yang ni ataupun kes kita sebenarnya yang ni kita dapat bukan yang tu. Yang ni kita dapat integran kita sin 2t. Kan? Selain daripada yang pemalang ni, jadi sin 2t ni dia ada, kita tahu graf sin macam mana kan? Sin 2t macam mana graf dia? Yang graf dia macam ni. Kalau ini sin, warna hitam ni sin t. Hitam ni adalah sin t daripada 0 sampai 2 pi. Sin 2 t adalah dia double dia punya cycle dia. Okey, jadinya ada bahagian yang positif macam yang atas ni. Ada bahagian yang negatif. Macam bawah. Jadi kita perlu pecahkan dia sebenarnya. Adanya kalau kat sini saya tulis balik yang ni. Apa kita kena buat sebenarnya dia akan jadi sampai kat sini. Kat sini saya kena tambah dia semuanya macam ni. Kan? Okey. Kemudian macam mana saya nak dapatkan sin 2t yang positif? Sebenarnya sama je kan size dia ni. Kan sebab kita nak daripada 0 sampai pi. 0 sampai pi maksudnya daripada sini sampai sini. Kita nak kamikan sin 2t ni yang biru ni. Jadinya cara dia adalah kita kecilkan dia punya batas dia kepada separuh, iaitu daripada 0 sampai sini sampai 90 darjah iaitu pi per 2. Kemudian kita daratkan 2. Kan? Kita daratkan 2. Jadi nilai sin 2t sentiasa positif kan? Dari sini dalam graf ni sentiasa positif. Yang ni 1, yang ni negatif 1, yang ni adalah 0. Jadinya begini. Okey, jadinya sin. Jadi kalau kita letak macam ni boleh, tak nak letak pun tak apa sebab untuk batas 0 sampai pi per 2, sin 2t sentiasa positif. Tapi dengan syarat kita kena darat 2 lah. Sebab saiz dia sama. Okey, so saya kamikan. Saya bawa luar dulu 2 dengan negatif 5, sorry, dengan punca kuasa 2 bagi 5. Saya bawa luar yang ni. Kemudian saya kamikan sin 2t, saya dapat negatif cos 2t bahagi 2 sebab ada 2 kat dalam ni kan.
So, kita keluarkan, kita dapat 2. Dan batas pi per 2, 0. Okay. So, kemudian saya keluarkan 2. Sorry, 2 saya ringkaskan. Dan saya keluarkan negatif, saya dapat negatif punca cos 2 bagi 5. Kemudian cos 2 bila t sama dengan pi per 2, saya dapat cos pi. Kemudian cos 2 darab kosong dapat cos kosong. Okay. Jadi cos pi, cos pi adalah berapa kan? Jadi kalau kita tengok cos, kurang macam ni, pi, 2 pi, ini adalah 1, iaitu 1 kosong. Inilah kosong juga. Jadi cos pi adalah, kan, iaitu negatif 1, tolak cos kosong. Kosong sini, jadi cos kosong adalah 1. Saya dapat negatif 2, darab negatif, jadi dapat 2, punca cos 2 bagi 5. Itu jawapan dia. Jadinya bila awak, saya takut awak akan jumpa soalan jenis macam ni, selalu dalam mungkin dalam ujian ke dalam final ke, dia akan ingat bila awak nak kelamikan fungsi trigonometri, fungsi yang ada sine, cos, tan ni, awak kena kenal pasti. Dan biasanya kalau sine, cos ni memang dia akan ada nilai yang negatif, jadi awak kena darabkan, macam tu. Okay, kita akan tengok, mungkin kita akan jumpa lagi nanti dalam kamaran ganda 2, ganda 3, ganda 3 dan sebagainya. Okay. Jadi saya akan berikan link yang ni nanti untuk awak tengoklah contoh dia. Okay. Ada soalan ke sampai sini? Okay, kalau tak ada tak apa. Pergi, saya nak pandang yang ni. Kita nak pergi topik yang baru. Okay, tengok kat sini. Kita ada kat sini kan. Kita ada keratan kon. Ini minggu 3 tapi kita dah lewat jugalah. Tapi bukan kita sengaja kan. Sebab memang topik awal-awal ni banyak yang basic kan. So kita terpaksa ambil masa yang lama sikit. Jadi kita sekarang kat sini. Sebabnya kita kena habis minggu lepas. Tapi kita cuba habiskan hari ni lah. Ataupun minggu ni lah. So keratan kon, kemudian kita ada satu lagi keratan kon dalam koordinat kutub. Jadi nota dia adalah nota pertama tu. Nota pertama Prof Anwar tu. Ataupun nota yang ni, kuliah 1 slash ataupun dash, underscore 1. Kemudian nota ke-6. Nota yang pertama ni adalah conic section ataupun keratan kon dalam koordinat Cartesian. Kemudian nota yang terakhir ni, kuliah 1 underscore 6 adalah keratan kon dalam koordinat kutub. Susunan dia tu yang berbeza sikit. Okay. Jadinya kita tengok kat sini, dia ada cerita lah, dia punya pengenalan lah tentang topik ni kan. Dia macam banyak dia punya aplikasi lah. Okey, jadinya kita akan tengok tiga benda bila sebut pasal keratan kon. Keratan kon ataupun sebut conic sections. Okey, kita akan tengok tiga benda. Pertama sekali kita akan tengok benda yang kita selalu dengar dulu adalah parabola. Jenis parabola. Okay. Dan kita akan tengok benda yang selalu kita jumpa juga, iaitu ellipse. Kalau dalam bahasa Inggeris begini kan, ellipse. Okay, parabola sama kot. Kemudian satu lagi kita akan jumpa hyperbola. Hyperbola. Okay, ataupun bahasa Inggeris hyperbola. Saya ingat parabola ni sama kot. Parabola. Okey. Jadi contoh kepada parabola ni adalah kuadratik lah, graf kuadratik. Okey. Kerana ellipse adalah bentuk yang biasa kita jumpa untuk
bentuk yang tak berapa bulat ataupun bentuk bulat tu pun sebenarnya adalah kes khas untuk elips. Kerana hiperbola ni kita jumpa dulu graf hiperbola. Okey, sebenarnya ketiga-tiga ni kita boleh boleh dihasilkan dengan memotong kon pada arah tertentu. Kita tengok kat sini, parabola bentuknya macam ni. Kita boleh dapat bila kita potong kon kita menyengit macam ni. Kita potong sekali sahaja. Kita potong masuk intersection antara ataupun persilangan antara satah lurus ni dengan satah kon kita adalah sekali sahaja. Jadinya persilangan antara satah lurus dengan satah kon, kita anggap ada dua kon macam ni, yang mana hujungnya ni dia bersentuhan. Okey, jadi kat sini persilangan tersebut adalah satu garis. Macam kita ada garis linear, contohnya kita ada garis linear ataupun garis lengkung pun tak kisah ni. Gini. Same macam ni lah. Kemudian kita potong dia sekali. Tadinya antara garis dengan garis, garis bertemu dengan garis, kita akan dapat titik. Jadi garis bertemu dengan garis, kita akan dapat titik sebagai titik persilangannya. Tapi kalau satah ataupun satah dengan satah, kita akan dapat garis ataupun lengkung sebagai persilangannya. Garis selalunya adalah satu dimensi. Dimensi lah kan. Satah adalah dua dimensi. Okey, jadi garis dengan garis kita akan dapat titik macam ni. Satah bertemu dengan satah ataupun bersilangan satah, kita akan dapat lengkung. Kalau mungkin garis, kalau dia lurus panggil garis lah. Kalau dia melengkung, dia panggil lengkung lah. So garis kat sini ataupun lengkung bertemu dengan lengkung, kita akan dapat garis ataupun kita akan dapat titik. Satah dengan satah, kita akan dapat dari garis atau lengkung. Okey, berbeza dia lah. Jadinya kalau kita potong sekali saja, kita tak potong dua kali atau tak bersenang dua kali, kita akan dapat parabola untuk macam kuadratik lah. Kerana kalau kita potong dua kali macam ni, tak kisahlah arah dia macam mana kan, asalkan dia bukan menegak macam ni, dia menyengit sikit ke, kita horizontal ke, kita akan dapat bentuk elips. Sebenarnya kalau kita potong horizontal, kita akan dapat bulat. Bila kita sengit sikit, kita akan dapat bentuk elips. Kemudian ini dipanggil elips lah. Kerana kalau kita potong begini, kita kenakan kon atas dan bawah, kita akan dapat apa yang dipanggil sebagai lengkung hiperbola. Di sini satu, sini satu lagi. Jadi lengkung hiperbola ni dia terpisah macam ni. Satu, dua. Okey. Tapi dalam kalau baca contoh ni, dia ceritalah sebenarnya ini contohnya bumi, orbit kan. The orbit of a planet around the sun is an ellipse macam ni. Kemudian trajectory of ni cerita pasal application lah. Tapi ni sebenarnya bentuk ni semua kita boleh dapat daripada persilangan satah dengan dengan satu permukaan. Kalau bila saya sebut, saya takut ada yang keliru. Bila saya kata satah, dia adalah 2D. Ataupun dalam bahasa Inggeris, dia adalah apa? Plane. Jadi dia adalah lurus. Bila saya kata permukaan, permukaan pun 2D atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil surface. Dia boleh jadi lurus, boleh jadi melengkung. Sama juga macam garis. Garis ataupun garis lurus, dia adalah 1D. Dipanggil line lah.
and of course dia lurus, kan? Kemudian satu lagi adalah lengkung. Lengkung 1D juga, kalau kita panggil curve, dia adalah boleh jadi no, kalau lengkung dia tak boleh lurus lah, dia melengkung sahaja, kan? Sesuai dengan nama dia. Okay, jadi kena bezakan lah, bila kata satah dia ada permukaan, kemudian bila kata garis dia ada lengkung. Okey, jadi ya, parabola. Apa nak cerita sebenarnya pasal parabola ni? Okey, parabola ni ada beberapa elemen yang awak kena tahu. Okey, yang pertama sekali adalah parabola ni dia ada satu titik fokus. Macam dalam ni. Fokus. Dan dia ada satu lagi dipanggil directrix. Directrix. Okey, macam ni. Directrix ni yang mana? Directrix ni yang ni. Okey, jadi kita ada lengkung parabola. Kita ada fokus, titik fokus, kita ada directrix. Directrix. Kenapa perlu ada directrix ni, kan? Kenapa perlu ada fokus? Sebabnya dua-dua ni dia tidak terkena, tak termasuk dalam lengkung ni, tak bersilang pun. Kenapa? Jadi jawapannya adalah untuk setiap titik, let's say kita namakan titik tu P, yang mana P ni berada dalam lengkung parabola kita, dia boleh tunjukkan bahawa jarak antara P dengan titik fokus sentiasa sama dengan jarak antara P dengan directrix. Kat sini, titik P, P mungkin kita boleh gerakkan dia ke bawah ini atau ke atas ini. Jarak dia sentiasa sama, jaraknya dengan titik fokus sentiasa sama dengan jarak pada directrix. Jadi kita boleh ubah dia. Let's say kat sini okay, parabola. Let's say kita ada lengkung macam ni. Dia simetri pada garis, pada part CY. Ini part CY. Kemudian kita ada sekejap saya tengok. Sini kita ada okey, jadi ini adalah okey. So kalau bahasa Inggeris apa? Bahasa Melayu direct. Saya tak pasti ada dalam dalam istilah kita. Ya, istilah bahasa Melayu. Kita tengok jap. Tisas, tisas ni kamus FST lah. Phone UKM banyak gunakan. Kita tengok ada ke tak. Kita tengok tak ada. Direct tricks. Ini pada enjin carian. Kita tengok ada ke tak. Atau mungkin ada. Direct tricks lah. Sama lah. Okay. Direct. Direct tricks. Direct. Oh, sini K. Okay. 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 Okay, directrix. Okay, directrix kat sini. Kemudian kita ada satu lagi, titik fokus, kan? Titik fokus ataupun fokus dia. Okay, jadinya titik P sentiasa jaraknya sama dengan jarak daripada titik P ke directrix D sentiasa sama dengan jarak daripada titik P ke titik fokus D juga, kan? Contohnya kalau kita kat sini, even bila kat sini pun jarak dia antara titik P dengan directrix sama dengan jarak titik P kepada titik fokus. Okey, sentiasa sama. Jadi itu ciri-ciri parabola. Jadinya awak boleh tengok nanti kenapa, bukan kenapalah, maksudnya ini adalah satu penemu matematik lah, kan? Dan in fact dia banyak digunakan. Dia ada cerita sikit kalau awak sempat baca ke ataupun lepas nak baca, kan, dia cerita pasal dia punya application dia. Bila kita ada parabola, dia ada reflective property, kan? Lepas tu kenapa? Dia ada cerita lah kat sini. Kalau nak tahu boleh baca. Okay, di kat sini bila dia dah sama, jadi senang kita nak calculate. Senang sebenarnya, bukan kita nak calculate, kita nak bina suatu persamaan bagi
parabola. Jadinya kat sini isunya okey. Apakah persamaan bagi parabola? Kan apakah persamaan matematik bagi lengkung parabola? Kan apakah persamaan dia? Kan jadi kat sini kita nak gunakan ciri utama dia iaitu D. Kan D ni sama untuk kedua-dua jarak ni, iaitu P kepada titik fokus dan P kepada directrix. Okay. Jadi directrix dengan P ni jarak dia sentiasa tegak. Kalau kita ambil sengit macam ni, ni bukanlah jaraknya, kan? Sebab ni lagi panjang, kan? Jadi kita akan ambil jarak yang tegak ni. Okay. 90 darjah lah, kan? 90 darjah, iaitu garis lurus, itu lebih dekat. Okey? Jadi selain daripada tu, selain daripada fokus, directrix dan parabola, kita ada satu lagi elemen iaitu vertex. Kita ada vertex, okey. Kalau kita boleh type kat sini, vertex. Saya ingat vertex dalam Melayu pun dikira vertex juga kot. Kan, dan biasa digunakan, kan. Boleh guna bucu boleh ataupun vertex ni, kan. Okey. Bucu ataupun vertex. Okey. Jadi kat sini kita ada vertex ataupun bucu dia, walaupun ini bukan bucu, kan, sebab dia melengkung. Okey, jadinya kat sini ada vertex, iaitu bila mana parabola ini dia bersilang dengan paksi y, kita dapat dia punya vertex. Kalau dalam ni dikira titik minimum lah, titik minimum. Okey, tapi tak semestinya kita boleh juga dapatkan lengkung parabola yang kita kata terbalik daripada sini, kan. Ni graf, kita kata graf melengkung ke atas atau terbuka ke atas, kita boleh buat, kita boleh tukar kepada terbuka belah bawah lah. Okey. Jadi kat sini kita nak gunakan dia punya sifat dia ni untuk develop kita punya equation. Okey, jadi kat sini persamaan, kan. Jadinya jarak antara titik kita, kalau kita tengok ni, let's say saya lukis balik lah, yang hitam kita ada, let's say macam ni. Okey, kemudian kita satu lagi lengkung ni, let's say titik kita P. Kita tak apa nak ikut scale sangat, jadi ni kat sini jarak kita, ni. Kemudian let's say kita punya satu lagi titik fokus kita kat sini, dan kita ada satu lagi jarak iaitu ni. Okey, titik fokus ni kita namakan dia sebagai F. Kemudian sekejap, kita tengok kita nak gunakan apa untuk direct. Directrix. Sekejap ya. Kat sini dia gunakan, dia tak gunakan sebab yang bawah, nanti dia akan gunakan L. DPF. Sekejap ya. Fokus. Nah, equation y sebenarnya. Kenapa dia dapat P? Kita andakan dia sebagai L sebab nanti yang bahagian konak kutub dia tandakan sebagai L, kalau tak sebab saya. Okey, jadi jarak dia kat sini dinamakan sebagai D P
F. P sebab titik P, F sebab titik fokus ni. Okey, macam itulah. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau dalam ni, dia kalau baca kat sini kan, dia kata suppose that fokus ni titik dia adalah pada kosong P. Kosong P. Kosong sebab ini adalah Y axis. Jadi ini kosong. Kemudian kita assume tinggi dia adalah P. Jadi koordinat F, koordinatnya adalah kosong P. Okey. Kemudian untuk garis directrix ni, ini adalah directrix. Directrix. Okey. Kita anggap dia, kita assume dia punya garis ni adalah Y sama dengan negatif P. Yang mana P di sini adalah P yang sama dengan di sini, pada F ni. Maksudnya Y sama dengan negatif P, maksudnya sebabkan nilainya negatif, maka kita punya asalan kita ataupun kita punya paksi X kita atas daripada directrix ni. Ini adalah paksi X. Directrix ni berada di di bawah ni, daripada bahagian negatif. Jadinya kat sini kita nak cari jarak. Saya kat sini saya nak buat D P L. Yang mana L ni adalah directrix. Di sini DPF, jarak daripada P ke F. Ini DPL, yang mana jarak daripada P sampai L. L adalah directrix. Nak panjangkan sikit. Okey, jadinya kita buat macam ni. Bila DPL ataupun DPF sama dengan DPL. Macam ni. Kita boleh dapat tak satu persamaan yang kita kata yang munasabah. Jadi kat sini jarak antara P dengan F macam mana? Kan? P kat sini, let's say P ni kita bagi dia koordinat XY. Dalam ni dia gunakan apa? XY, okey. Kita bagi koordinat yang umum. P XY. Di sini F adalah kosong P. Dia jarak dia adalah kita gunakan kat sini guna teorem Pythagoras lah kan. Jadi X tolak kosong kuasa 2 tambah Y tolak P kuasa 2 punca kuasakan semuanya. Sini. Okey. Jadinya kat sini kalau saya boleh takut keliru sikit kat sini. Saya nak padam P ni. Saya nak buat kat sini kosong P. Okey, so kita dapat jarak ni guna teorem Pythagoras. Kemudian yang ni pula, PXY. Kemudian titik yang paling dekat adalah titik ni, iaitu apa? X sama, X dia sama dengan X pada P ni. Cuma Y dia adalah, yang ni Y lah. Di sini Y dia adalah negatif P. Jadi kita gunakan sama juga Pythagoras. X tolak X. X yang atas ni tolak X yang ni. Kuasa 2 tambah Y. Y tolak negatif P. Maksudnya Y tambah P. Okey, jadinya kat sini kita boleh kuasa dua kan, kedua-dua bahagian. Macam inilah. Kita kuasakan dua-dua bahagian. Sekejap ya, kat sini. Jadi kita dapat peringkaskan dia. X kuasa 2 tambah Y tolak P kuasa 2
sama dengan sini jadi kosong, ini jadi y tambah v kasih 2. Kemudian apa lagi? Sini kalau kita ikutkan caranya, dia akan kembangkan, dia akan expand. Kita dapat x kuasa 2, y kuasa 2, tolak 2yp tambah p kuasa 2, sama dengan y kuasa 2, tambah 2yp tambah p kuasa 2. Okay. So kita boleh ringkaskan dia, y kuasa 2, y kuasa 2 sama, p kuasa 2 sama, dan kita dapat x kuasa 2 sama dengan 4yp. Jadi ini munasabah untuk kita dapat dengan syarat apa? Kat sini p kena tak kisah apa sebenarnya y dengan p negatif atau positif tak ada masalah kan. Okey, sama tak kita tengok. Okey, x kuasa 2 sama dengan 4 py ataupun yp. Jadi saya nak ikut saya nak konsisten dengan buku. Saya buat x kuasa 2 sama dengan 4 py. Okey. Dan kita boleh ambil lah. Kita boleh ambil p p lebih besar daripada kosong. Kan? Kita boleh ambil p lebih besar daripada kosong sebab apa? Kat sini sebenarnya pun kita dah assume lah p lebih besar daripada kosong. Dan di sini negatif p. Kan, maksudnya p lebih besar daripada kosong, maka negatif p mestilah negatif. Okey. Macam ni saja equation dia. X kuasa 2 sama dengan 4py. Okey, ada masalah ke kat sini? Oh, tak ada. Okey. Jadi kat sini kita tengok kan x kuasa 2 sama dengan 4py kan. Jadinya ini saya nak padam. Kemudian okay, kita tengok dia kata apa eh. Ini dia punya inilah nota dia. Equation of the parabola lengkung parabola dengan titik fokus 0p titik fokus yang ni tadi 0p dan juga directrix y sama dengan negatif p y sama dengan negatif p yang ni directrix, maka persamaan dia adalah x kuasa 2 sama dengan 4py. Maksudnya p ni lebih besar daripada kosong lah. Maksudnya kita boleh je ambil dia negatif, tapi nanti kita akan dapat graf yang terbalik. Artinya dengan kata lain, kalau awak ada lengkung macam begini, awak boleh dapatkan titik fokus dan juga directrix yang mana titik yang berada dalam kong awak ni mempunyai jarak yang sama dengan titik fokus tersebut dan juga garis directrix tu. Sebab awal-awal tadi saya dah tunjuk kan. Titik dia, sentiasa sama jaraknya ke titik fokus ataupun ke directrix ni, iaitu yang 90 darjan lah, titik di sinilah kita kata. Dan bila kita develop equation tu pun, kita assume dia sama. Then kita proceed. Jadinya, apa-apa titik yang memuaskan ataupun memenuhi persamaan ini, maka titik tersebut mempunyai jarak yang sama untuk pergi kepada titik fokus ataupun untuk pergi kepada garis directrix. Okey. Kemudian kita tengok saya tengok ada komen ke. Okey, tak apa. Lama masa tak apa. Okey, saya kena buka kat sini. Okey. Yang kat sini kita tengok sikit lagi berkaitan dengan yang parabola pada arah kata y lah, yang simetri pada y. Kita ada x kuasa 2 sama dengan 4py. Okey, jadi kita boleh susun balik y sama dengan 1 4p x kuasa 2 kan. Jadi ini adalah sebahagian daripada
sebahagian daripada lengkung jenis kuadratik. Kan? Of course lah, kuadratik bentuk dia macam ni. Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C, kan? Jadinya dalam kes ni, A kita adalah 1 bahagi B. Ini adalah kita punya A. B kosong, C adalah kosong. So, ni A adalah 1 bahagi 4B. Okey. Jadinya, katalah saya beri awak lengkung. Let's say saya beri awak lengkung Y. Sama dengan berapa? Y sama dengan 4 X kuasa 2 yang saya beri awak ni. Itu saya suruh cari titik fokus dan directrix. Kan? Yang mana ini bermaksud titik-titik pada lengkung tersebut mempunyai jarak yang sama dari titik fokus dan juga dari directrix. Okey. Jadi macam mana nak cari, kan? Jadinya senang je, kan? Okey, kita tengok example lah. Saya ada example kat sini. Sekejap je. Oh, ni terbalik tak? Saya rasa kat sini. Ni boleh kot. Okey, ni berbeza sikit. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni kita cuba yang ni. Sebab example ni example yang berbeza sikit. Kan? Y sama dengan 4 X kuasa 2. Kan? Macam mana kita nak cari titik fokus? Dan macam mana kita nak cari directrix? Kan? Jadinya, kita tengok balik Y sama dengan 4X kuasa 2. Equation ataupun persamaan untuk lengkung parabola adalah ini. Sebenarnya benda yang sama, cuma dia ada sebutan P ni. Yang mana P ni apa? P ni adalah ketinggian titik fokus dan juga minus P adalah directrix. Okey. Jadinya kat sini kita ada apa? Y sama dengan 4X kuasa 2. Jadinya kita tengok yang kat dekat depan ni je. Kita nak samakan dengan ni. Jadi kita dapat menggunakan persamaan parabola, kita peroleh, bila awak tulis jawapan, awak kena terangkan sikit, kan? Awak gunakan persamaan yang mana? Ni terangkan. Dekat sini menggunakan persamaan parabola, kita peroleh 4 sama dengan 1 bahagi 4. Bermaksud P sama dengan berapa? P sama dengan 1 bahagi 16. Okey. Oleh itu, okey, titik fokus ataupun fokus F mempunyai koordinat apa? Titik fokus tadi 0P. Jadinya 0 1 per 16. Okey. Dan persamaan bagi directrix adalah Y sama dengan samaan dia Y sama dengan negatif P. Y sama dengan negatif P, iaitu Y sama dengan 1 per 16. Okey tak yang kat sini? Jadi awak kena tengok dekat perkali dia je sebenarnya. Bila dapat persamaan,
awak bandingkan dengan persamaan yang ni. Sebab yang penting, sebab apa yang awak nak ialah awak nak dapatkan P. P ni yang penting. Eh, dia akan beri awak lokasi kat sini dan juga minus P dia akan bagi awak persamaan garis ni, eh. Y sama dengan negative P. Okey. Jadi kat sini tengok contoh lain, eh. Tengok contoh lain, example 2. Saya ingat saya tak tunjukkan yang ni sebab ini yang graf yang lain. Okey, just okey kot. Find equation of the parabola that has its vertex at the origin, eh, with axis of symmetry lying on the y-axis and passes through the point P3-4. Ha. Dan kemudian, what are the focus and directrix of the parabola? Ha, ni tengok example. Saya letak ni sebagai sini satu example. Dan saya ada lagi example 2. Yang daripada buku. Ini tadi example yang saya cipta sendiri. Okay, ini adalah example 2. Dia kata dia ada parabola diberi, okay, lengkung parabola, okay, mana dia kata vertex at the origin, kan? Maksudnya dia dia punya bucu dia, vertex ataupun bucu adalah kosong kosong. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ada macam ni, kita ada lengkung parabola gini, jadi satu titik yang berada dalam lengkung ni adalah titik kosong kosong. Okey, maksudnya kita ada paksi x dekat sini. Ni paksi y, ni paksi x. Okey, jadi adakah dia membantu? Saya tak pasti lagi. Okey. Well, vertex ataupun bucu adalah kosong-kosong. Kemudian dia kata satu lagi, dia kata adanya with axis of symmetry lying on the y axis, kan? Axis of symmetry inilah paksi simetri. Sebab apa paksi simetri? Sebab paksi ni menyebabkan lengkung ni simetri pada kiri dan kanan. Okay. Kemudian line on the y-axis and passes through the point P3-4. Kan? Jadi kat sini P3-4. Oh, dia terbalik, kan? Dia terbalik. Eh? Dia terbalik sebenarnya. Okay, jadinya bukan macam ni. Dia sepatutnya dia jadi terbalik. Dia kena padam. Macam ni. Iaitu 3-4. 3-4. So saya nak tandakan semula yang ni warna ni, kemudian yang ni, eh, 3-4. Okey. Kemudian dia kata what are the focus and directrix? Kan? Jadi cari, oh sorry, titik, eh, titik fokus dan directrix. Okey, walaupun kita tak belajar lagi lengkung yang macam ni, tapi kita boleh gunakan, eh, persamaan. Saya fikir kita boleh gunakan persamaan yang sama, kan? Jadinya sekarang ni lengkung ni tak diberi, eh, lengkung tak diberi, tapi kita ada tadi, kita ada, kita boleh tentukan dia, eh. Jadinya kat sini kita tahu lengkung ni dia menghadap, dia pintasan ataupun dia melalui kosong-kosong. Eh, maksudnya kita ada y sama dengan ax kuasa 2. Kan? Kerana satu titik mempunyai koordinat kosong-kosong. Kan? Ingat balik kalau kita belajar dulu, kan, mencari-cari punca. Bila dia hanya menyentuh paksi x, eh, maka koordinatnya ataupun persamaannya adalah y sama dengan ax kuasa 2, kan? Okey, jadi kat sini kemudian kita gantikan. Sebab kita tahu garis titik 3-4 ni
berada di dalam kurung, maksudnya kita gantikan lah. Kita dapat negatif 4 sama dengan A. Ini adalah 3 kuasa 2. So, kita dapat A sama dengan negatif 4 per 9. Dan itu persamaan kita adalah Y dengan negatif 4 per 9 X kuasa 2. Okey. Ini persamaan kita. Jadi ada persamaan, senanglah. Sebab kat sini pun kita ada persamaan. Kita terus gunakan formula. Kita terus gunakan formula. Jadi kat sini, kita tengok. Sekejap ya. Okay. Jadinya ini kita punya A. Ataupun ini adalah kita punya 1/4 tu. Oleh itu, kita samakan ataupun menggunakan persamaan menggunakan persamaan lengkung parabola. Kita dapat 1/4V sama dengan negatif 4/9. P sama dengan 1/4P ni di bawah. 1/4P. P di bawah. Jadi saya kena padam. P ni di bawah, bukan di atas. Oops. Okay, yang ni pun sama. P di bawah. Oops, kita nak padam pula. Okay. Maka P bawah ni atas, jadi kita dapat negatif 9/16 kan? Betul kan? Negatif 9/16. Okay, jadi ini. Oleh itu, kita punya titik fokus adalah kosong, negatif 9/16. Iaitu sepatutnya ada dekat lebih kurang kat sini lah. Dan juga kita punya directrix Y sama dengan negatif P sama dengan negatif 9/16. So Y 9/16 kat sini, 9/16 kat sini, 9/16 kat sini lah. Yang dia kena sama panjang. Itu Y dengan 16. Jadi kat sini P boleh jadi lebih besar daripada kosong, ataupun P boleh jadi lebih kecil daripada kosong kan. Kalau lebih besar, maksud kita dapat graf. Kalau yang kat sekolah lu belajar graf senyum kan. Kalau P lebih kecil daripada kosong, dapat graf apa? Muram. Senyum macam ni, muram macam ni. Macam ni. Okey. Kita cek 9/16. Betul lah. Ni kita punya titik F. Kepada bola is many application. Ni dia cerita bla bla bla. Ni pun boleh tengok kalau minat. Okey, ni pun effective property saya tak cover, nanti awak boleh try try tengoklah sendiri. Kemudian bagaimana pula kalau kita ada ni tadilah kan. Sebenarnya dekat bawah ni saya tak perasan. Dia kata kalau P lebih besar daripada kosong, kita dapat graf senyum. So directrix kita kat bawah ni. Okey. Negatif. Kemudian kalau terbalik, P lebih kecil daripada kosong, kita dapat macam ni, graf muram. Kemudian directrix kita adalah berada pada positif. Tapi equation ni masih lagi Y sama negatif P. Cuma negatif P, sorry, cuma P dalam ni adalah negatif. Jadi negatif-negatif jadi positif. Okey, sekarang isu lain. Iaitu bagaimana pula kalau kita punya lengkung parabola dia terbalik, ataupun kita rotatekan dia 90 darjah mengikut arah jam.
Kan jadinya kita ada beginilah. Ataupun saya nak tulis sikit. Bagaimana jika open to right. Okey, bagaimana jika kita kata paksi simetri adalah paksi X, bukan paksi Y, ataupun yang kata lain, bagaimana jika lengkung parabola di rotate kan, di apa kita kata, di apa perkataan ya, rotate ataupun dipusingkan kan 90 darjah mengikut arah jam. Dengan kata lain, kalau kita lukis macam ni, ni Y, ni X, kemudian kita punya lengkung parabola kita macam ni, contohlah dia boleh je nak kena, boleh je nak kena paksi Y ni kan, dekat asalan ni, tapi tak ada masalah, kita ikut dia macam ni, ok. Sekejap je saya tengok, saya fikir betul ke, adakah dia wajib sentuh asalan? Sekejap saya tengok, ataupun tak perlu sebenarnya. Ada sesiapa tahu ke? Di sini ada sesiapa tahu, sebab kalau contoh ni semuanya sentuh asalan, kalau kita derive balik dia punya persamaan ni, kita gunakan T dengan minus P. Saya rasa dia memang kena sentuh asalan lah, sebab dia guna P dengan minus P. Okay, so dia memang kena sentuh asalan. Kita kat sini, apa pula saya sell point, oh, kita sebut kat sini the line, the global symmetry respect to axis. So bahasa di derive ni, dia kata, kalau pasang kat sini, dia kata suppose that the parabola is placed so that its vertex is at the origin. Kan? Betul lah. Okay, jadi ini memang kena sentuh asalan. Jadi ini kat sini pun sama juga. Mesti kena sentuh asalan. Baru kita boleh, baru kita boleh guna persamaan yang kita develop ni kan. Bila kita develop, kita anggap yang ni P. Titik fokus berada pada P, pada arah Y, dan directrix berada pada negatif P, kan? Dia simetri, ataupun dia jarak yang sama daripada asalan. Jadi yang lengkung dekat sini mesti kena lalu, mesti kena sentuh asalan, dekat sini mesti kena sentuh, baru dapat jarak yang sama, iaitu jarak yang ni. Bila titik kita kat sini, dia kena sama kan, jarak antara dia ataupun titik ni dengan vertex, sorry, antara vertex dengan titik fokus dengan vertex dengan asalan kan, dia kena sentiasa sama walaupun kat mana-mana dia punya lokasi dia dalam lengkung tersebut kan, even dekat dekat bawah ni pun. Jadi ini memang kita kena sentuh asalan. Okey, jadi macam ni, sentuh asalan. Jadi persamaan ni sama je sebenarnya kan, tadi kita ada apa persamaan kita tadi, Y sama dengan 1 bahagi 4 P X kuasa 2. Sekarang kalau macam ni, nanti kita ada X sama dengan 1 bahagi 4 P Y kuasa 2. Dia terbalik. Okey. Okey. Kalau kes macam ni, ni adalah kes untuk P lebih besar daripada kosong.
kalau begini. Oops. Ini untuk kes P lebih kecil daripada kosong. Jadi ini adalah persamaan yang kita akan gunakan. Tak kisahlah P ni positif ke, negatif ke, kita akan gunakan dia. Okey, jadi ya, kita tengok contoh. Ada satu lagi contoh dekat saya. Dekat sini. Okey, dia kata find the focus and directrice of the parabola y kuasa y squared plus cx equal to 0 and make a sketch of the parabola. So kat sini saya nak gunakan dia sebagai example 1. Okey, so diberi lengkung parabola y kuasa 2 tambah 6x sama dengan 0. Jadi cari titik fokus ataupun fokus dia dan directrix. Okey. Ini kita gunakan sama juga macam dengan persamaan ni. Okey. Katanya jawapan y kuasa 2 sama dengan bukan kuasa 2. Kita manipulasi manipulate persamaan lengkung. Bila awak jawab ni awak kena tulis sikit persamaan lengkung y kuasa 2 tambah 6x sama kosong, kita dapat berapa? X sama dengan kat sini negatif 1 per 6 y kuasa 2 6x, betul. Okey. Jadi kat sini apa kita buat dengan menggunakan persamaan lengkung parabola, maka kita dapat yang ni kita gunakan yang ni je. Yang ni. Jadi kita dapat negatif 1 per 6 sama dengan 1 bahagi 4 pi. So kita dapat apa? Pi sama dengan dapat negatif 3 per 2. Betul ke? Betul. 3 per 2. Okay. Oleh itu, titik fokus kita boleh buat F macam ni kan. Sekarang ni dia berbeza sikit kita tengok sebabkan lengkung kita macam ni jadi titik fokus kita kalau dalam kes ni kat sini, dalam kes ni mesti kat sini jadi titik fokus kita sentiasa P kosong. Saya buat FP kosong sebab nilai Y ni sentiasa kosong kan daripada part CX. Ni berbeza sikit kalau yang macam ni, yang kat atas ni titik kita sentiasa kosong P. Sebab dia sentiasa berada pada garis ataupun paksi Y yang berubahnya adalah lokasi dia pada paksi Y. Okey, kosong P, yang ni P kosong. Oleh itu titik fokus kita adalah P kosong, iaitu P kita negatif 3 per 2 kosong, directrix kita directrix kita. Okey, kalau macam ni berbeza sikit kalau yang ni directrix dia kat bawah ni, iaitu apa, x sama dengan minus p. Kalau kat sini ini bersama juga kalau yang lengkung hijau ni saya gunakan warna hijau, directrix dia sama juga x sama dengan
minus P. Eh, cuma P kat sini adalah negatif, ini adalah positif. Jadinya direct space kita tak kisahlah P kita positif atau negatif, sentiasa X sama dengan negatif P, iaitu negatif 2 sama dengan 3 per 2. Okey, itu jawapannya. Okey, titik fokus 3 per 2 sini, ataupun negatif 3 per 2 kosong ini, directrix. Okey, ini kita bolehlah kalau kita nak, kalau kita nak lukis lengkung dia, oh, macam ni lah. Okey, gini dia sentuh asalan titik fokus directrix. Okey, ataupun tak plus lagi, okay, kat sini ni kita punya paksi y x, kemudian kita punya directrix kita negatif 3, 2, 0 kat sini. Sorry, titik fokus bukan directrix, bukan directrix. Kemudian directrix kita yang untuk masih guna lagi. Ini adalah x sama dengan 3 per 2. Ini adalah dia kena sentuh asalan. Macam ni. So sini tu je lah. Ada dah tiga, dah tiga example lah. So kita try buat latihan. Sekejap ya. Panjang juga topik ni sebenarnya. Okay, tengok latihan ni. Kita tak nak lah match ni. Match the equation with one of the conic level. If the conic is parabola. Saya tak nak buat yang ni. Cuba buat satu, buat nombor 9 dan mungkin ni y kuasa 2 kan dengan 13 kan. Find the vertex, focus and direct. Find the vertex, focus and directrix. Okay, with the given equation and sketch the parabola. Jadinya macam mana kan? Okay, cuba buat latihan. Mungkin boleh take 5 dulu. Take 5 dalam minit, lepas tu buat latihan ni. Jadinya kita ada, saya nak tulis balik sebab takut awak tak nampak. Okay, saya nak ambil semua ni. Ni equation yang pertama. Oh, sorry. Saya tak nak yang ni. Boleh ke? Kita nak copy paste ni. Ni satu. Copy. Boleh copy ke? Ni satu lagi. Ini. Okey, kemudian soalan nombor 9. Latihan 9. Y sama dengan 2X kuasa 2. Soalan 13. Y kuasa 2 sama dengan 12X. Cari vertex, focus dan directrix. Kan? Cari vertex. Oh, sorry. Titik fokus dan directrix. Ingat balik titik fokus. Okey, dalam kes ni, dalam kes yang macam ni. Oh, sorry.
Okay, macam ni ataupun macam ni, titik fokus apa koordinat dia? Eh, titik fokus adalah F kosong P. Directrix adalah Y sama dengan negatif P. Okay, kalau yang ni pula warna biru, kemudian macam ni, ni adalah P lebih besar pada kosong, ni P lebih kecil daripada kosong, yang ni pun besar kecil. Okey, ni adalah titik fokus adalah F P kosong, directrix adalah X, sama dengan P. Okey, so boleh take 5 dulu. Okey, dalam 11:13, 11:19. Okay, ikut jam saya. Take 5 sampai 11:19. Kemudian kita akan bincang balik pukul berapa dalam masa 5 minit lah. 11:15. 11:25. Betul ke? 25 sampai 10 minit. Okay, 11:25 kita akan resume. Yang ni tamat. Tamat kita punya take 5. Maksudnya awak ada lebih kurang 5 minit untuk cuba. Boleh. Okey. Kalau ada soalan boleh dia tanya kat sini. Type pun tak apa.
Okey, ada yang nak kongsikan jawapan untuk soalan 9? Terus, Rusnita? Ya, Doktor. Soalan 9. Boleh? Boleh bagi gambar ke Doktor? Ke bagi tahu jawapan je? Kalau boleh gambar, boleh. Ambil gambar lepas tu. Atau nak share screen ke? Kalau ada, kalau buat kat screen lah. Kalau tidak, hantar je dekat meeting chat ni. Kemudian soalan 13. Siti Mariam. Ya, saya. Boleh. Boleh ke soalan 13? Boleh, boleh tak. Ambil gambar ke atau screenshot ke, kemudian letak je kat meeting chat ni. Paling senang lah. Ada dah sebenarnya jawapan dia ni. Ha, tapi macam mana dia kira? Okey, kita tengok Rusmita. Harap semua boleh nampak, nampak bagi tahu. Kita ada y sama dengan 2x kuasa 2. So kita tengok sini y sama dengan 2x kuasa 2. Okey. Y sama dengan 2x kuasa 2. Jadinya dia adalah graf kuadratik yang biasa kan. Maksudnya kita boleh anggap ataupun kita tahulah yang mana bentuknya adalah bentuk macam ni. Y sama dengan 2x kuasa 2. Okey, kemudian x-intercept adalah kosong, okay, y-intercept adalah kosong, maka vertex dia adalah kosong-kosong lah. Okay, vertex ni memang kosong-kosong. Okay, kemudian apa lagi? Okay, kita tengok kat sini. 1 bahagi 4pi kita tengok 9. Ni apa ni? 9 sama dengan 2. Apa ni? Oh, A sama dengan 2. Okey. Sorry. Ni A kan? A sama dengan 2. Kemudian 1 bahagi. Sorry. P sama dengan 1 bahagi. 4 darab 2. Kena apa? 1 per 8. Itulah. Okay, so kalau siapa yang tengok buku tu, dia akan describe in terms of A kan. Okay, ataupun kalau tak nak pun tak apa. And jadinya kat sini kita ada Y sama dengan 2X kuasa 2. Jadi yang ni. Nombor 9. Oh sorry, yang ni. Ini jawapan lah. Jawapan. Okay. Nombor 9. Jadi kat sini kita ada 2 sama dengan 1 bahagi 4pi, maka pi sama dengan 1 per 8. Okey. Ataupun ialah of course lah. Dapat macam budak macam ni lah kan, in terms of A. Kalau dalam buku pun dia gunakan A, tapi tak ada masalah pun. Dapat 1 per 8, kemudian titik fokus. Titik fokus F kata apa tadi kosong P tu kita boleh tulis F kosong atau penapan lah macam ni. Okay, saya cadangkan awak terus
kena tulislah 0P jadi 0.18 kan. Nah, ni waktu 0.18 je boleh juga sebenarnya kan. Tapi of course lah sebab kat sini ada jawapan kan. Okey. Jadi sebelumnya awak buat macam ni lah, 0P maka F 0.18. Eh, ataupun 1.8. Kemudian directrix. Okey, directrix. Okey, Y sama dengan negatif P dengan negatif 1 pun. Eh, ha, untuk inilah. Okey, directrix. Okey. Terima kasih. Kemudian Siti Mariam. Oh, tapi soalan tadi dia kata kalau dia kata kena lukis kan, tapi saya tak sebutlah. Dan saya tak mention pasal kena lukis tu. Okey, tapi sepatutnya orang boleh lukislah sebenarnya. Dia kata sketch the parabola kan. Sketch the parabola. Jadinya apa ni tadi? Sinilah. Macam inilah kan. Okey. Dia punya pintasan Y dia kosong, pintasan X dia pun kosong. Okey, dia tak perlu, dia tak perlu lukis pun directrix ataupun titik fokus. Okey, kemudian yang seterusnya. Nombor 13. Okay. 13 kita ada 5Y kuasa 2 sama dengan 12X. Eh, jadi di sini Y kuasa 2 kan. Dan jadi kita tahulah graf dia mungkin macam ni ataupun mungkin macam ni. Kan. Tengok jawapan Rusmita Aliana. Eh, silap pula. Bukan Rusmita, Siti Mariam. Okey. Ini saya besarkan sikit. Oh, besar sangat ni. Okey, kat sini kita ada kali kecilkan ke. Okey. 5Y kuasa 2 sama dengan 12X. So, X sama dengan ya, apa tadi? 5Y kuasa 2 sama dengan 12X. X sama dengan 5/12 kan? Bukan 15/2 kan? 15/12. Haa, 5/12. 5/12. Sekejap ya, saya tengok 5/12 kan? Tapi yang ni betul kan? Kemudian, tengok balik kat sini. Kita gunakan yang ni. Jadi 5/12. Oh, sorry. X sama dengan 5/12. Y kuasa 2. Kita samakan dengan X sama dengan 1/4P. Y kuasa 2. Jadi kita equate. 5/12 yang ni. Dengan 1/4P. So kita dapat. P. 20P sama dengan 12. So P adalah 12/20, itu save 4 kan? So 3/5. Jadi titik fokus dia adalah 3/5 kosong. Kan? Sebab titik fokus dia adalah P kosong. So 3/5 kosong. Kemudian garis directrix X sama dengan negatif P. Kat sini. Dia dapat X sama dengan sorry, betul lah. Negatif 3/5. Okay. Itu sahaja jawapan. Kan? Senangnya kan? Okay. So, yang lain macam mana? Ada yang tak dapat ke? Ada yang confuse ke? Ke Ainul, kenapa? Sebab tak berada di rumah sekarang. Sebab tak berada di rumah. Tak berada di rumah tu maksudnya apa? Okay. Tak apa, kalau ya, saya pun tak nak tanya mendalam lah kan, tapi kalau memang terpaksa saya tak ada masalah sebenarnya, tapi awak kena tengok lah, tengok video rekaman ni, dan harapnya video tersebut tak ada masalah lah, sebab pernah je terjadi video tu ada masalah kan, so tapi selalunya tak ada masalah kan, video tersebut okey je. Okey. Kemudian, okey kita nak tengok yang kedua. Kan, kita lah yang paling penting lah tadi kan.
kita ada ellipse. Tadi saya cakap, kita, sorry bukan ellipse, kita belajar parabola. Sekarang kita ada ellipse dengan hyperbola. Parabola dah. Okay, ellipse nampak, hyperbola belum masuk lagi. Okay, sekarang kita nak pergi pada ellipse. Okay, kat sini. Okay, ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points is a constant. Kan macam pening sikit baca dia punya definition. Ini macam ni eh. Kalau kita ada ellipse, begini. Kita ada dua titik dalam ellipse, namanya titik fokus. Tadi kita ada fokus kan? Sekarang ni pun kita ada fokus juga. Fokus ni, iaitu dua titik ni. Fokus ni penting. Tandakan dia F1, F2. Kenapa dia penting fokus ni? Sebab, sekejapnya saya silent. Sebabnya, lengkung ellipse kita ini, begini, yang bermaksud apa-apa titik yang ditandakan sebagai P, bila kita gerakkan pada lengkung ni, jadi ini jarak antara lengkung ni dengan titik fokus, kita boleh kira guna teorem Pythagoras. Bila kita tambahkan jarak ni D1, kita tandakan sebagai D1 dengan jarak antara P dengan titik fokus yang satu lagi, iaitu kita tandakan sebagai D2, maka hasil tambah ni adalah constant, adalah pemalar, tak berubah. Walaupun kita gerakkan P ni, biasanya kita gerakkan P ni kat sini, maka D1 jadi seperti ini, D2 jadi seperti ini, jarak ni akan sama, hasil, maksud saya jarak, hasil tambah kepada jarak D1, D2 ni akan sama dengan yang tadi. In fact, akan sama walaupun P ni kita gerakkan kat mana-mana. Kan? Titik fokus ni lah, kata dia punya keistimewaannya, kan? Dan kita berterima kasih lah pada matematician yang jumpa benda ni, kan? Kita gerakkan mana-mana pun, titik P ni, jarak, hasil tambah jarak dia dengan kedua-dua titik fokus ni sentiasa malar, tak berubah. Okay, jadi ni yang macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak cari titik fokus ni? Ini yang kita akan belajar. Okay, jadinya, sorry, kita ada titik fokus, dua lah. Kita ada tengah, center. Kemudian, kita ada garis yang menghubungkan kedua-dua titik fokus ini dipanggil sebagai paksi major, ataupun major axis. Sini. Kemudian, persilangan antara major axis dengan lengkung ni yang berlaku pada hujung ni menghasilkan titik. Jadi titik tu dipanggil sebagai vertex. Dia berbeza sikit macam tadi kan. Tadi kita punya vertex vertex kita macam ni. Iaitu persilangan antara lengkung dengan axis. Kemudian fokus kita macam ni. Sebenarnya sama jugalah kan. Kalau kita terbalikkan dia. Okay. Yang ni kan. Yang ni adalah kita punya vertex. Yang ni adalah kita punya fokus. Kan. Ini samalah sebenarnya. Dengan di sini. Kita ada fokus. Kita ada vertex. Iaitu persilangan antara axis ataupun panggil major axis. Dengan lengkung ellipse kita. Tadi di atas lengkung parabola. Kemudian satu lagi, iaitu kita ada apa yang dipanggil sebagai minor axis. Minor axis adalah garis yang melalui center, titik tengah, dan sudutnya 90 darjah daripada major axis. Jadi kat sini kita gunakan minor dan major axis. Tapi kalau kita nampak macam ni, kita nampaklah major axis ni adalah x-axis, minor axis ni adalah y-axis, contoh kan. Tapi sebenarnya tak semestinya kan. Boleh je kita anggap macam tu kan. Sebabnya ellipse ni dia boleh, kita boleh rotatekan dia kan. Kita boleh rotatekan 45 darjah dan sebagainya. Jadinya yang panjang ni namanya major axis, yang pendek ni namanya minor axis. Itulah
Ni dia ceritakan macam mana awak nak lukis. Kan awak boleh lukis sebenarnya gunakan benang. Awak cucuk, awak fixkan hujungnya. Itu dinamakan sebagai fokus. Kemudian awak letak awak punya pen. Awak boleh pusingkan. Jadi awak dapat. Dapat satu impuls. Okey. Sekarang ni, kita dah tahu ideanya, iaitu jarak P kepada F1 tambah dengan jarak P kepada F2 sentiasa malar. Walaupun P ini digerakkan pada mana-mana titik atau pada mana-mana lokasi dalam lengkung elips. Jadi sekarang kita kena cari ini. Kita kena cari titik fokus, kita kena cari persamaan lengkung elips. Okey. Ataupun kalau kita dah ada titik fokus, kita boleh cari lengkung. Maksudnya kita boleh tetapkan titik fokus, kita boleh dapatkan daripada apa yang kita tetapkan tu persamaannya. Okey. Jadi kat sini kita tengok. To find equation of an ellipse. Suppose that ellipse is okay, so that is major axis lies along the. Okay, kita anggap major axis ni adalah x axis. Kita nak mudahkan. Kemudian center dia adalah center dia adalah dekat origin. Center ni kan, sebabnya kalau dalam ni center ni tak semestinya dekat origin, tapi kita nak mudah. Yang ni adalah x axis, sini y axis, sini adalah origin. Tu paling senang sekali lah. Okey. Kemudian kita tetapkan dan kita fokus. Tadi dalam parabola kita ada apa yang panggil sebagai titik fokus. Sini lah. Okey, elips. Okey. Fokus. Kalau plural dipanggil apa ni? Foci. Kenapa dia tak boleh nak highlight? Okey, panggil foci kot. Okey, kalau salah bagi tahu je. Foci, foci kan, macam locus lah, locus, loci kan. Okey. Okey, sekejap ya. Jadi kita tetapkan. Kita ada satu titik fokus, satu titik fokus. Kita tetapkan dia berada pada jarak C, dia berada pada jarak C dari asalan, dari center. Jadi macam ni, kita ada ini, ini, ini adalah Y, ini minor axis ataupun Y axis, ini adalah major axis. Kena kita tetapkan satu titik jaraknya C dan ini satu titik jaraknya C. Ini kita namakan dia sebagai fokus 1, F1. Ini kita namakan dia sebagai F2, iaitu titik fokus 2. Jadi koordinat dia, koordinatnya kat sini negatif C kosong. Ini mestilah C kosong. Sebab jarak dia pastilah C. Inilah apa yang dia cerita. Kemudian apa dia? Dia kata, okey, sekarang kita nak masukkan, kita nak gunakan kita punya assumption tu. Artinya, let the sum of the distance between any point P on the ellipse and its foci adalah 2A. Okey, maksudnya, katakan kita ada suatu ellipse. Macam ni. Kemudian kita ambil mana-mana titik ini P XY, koordinatnya XY. Jadinya yang ni F1, ni F2. Jadinya saya kat sini saya nak tandakan dia sebagai apa tadi D1, D1 pun boleh kot. D1. Okey. Ni ada ini warna nilai hijau. Saya tandakan dia sebagai D1. Yang mana D1 ni saya tulis dia tak apa, saya tandakan sebagai D1 sahaja. Kemudian saya ada satu lagi garis daripada P sampai
F2 garis lurus, sorry. Tak lurus pula. Yang mana saya tandakan dia sebagai D2. Eh, jadi kat sini ni notation dia. D1 adalah jarak. Kalau kita nak gunakan notation yang sama tadi, D1 adalah jarak. Saya gunakan D, P ke F1. Okey. Jarak. D adalah distance lah, jarak daripada P hingga F1. Ini cara menulis saja. D2 yang kat sini adalah jarak daripada P hingga F2. Jadi koordinat dia F1 dah ada, F2 dah ada, P pun dah ada. Jadinya D1 macam mana? Kita gunakan teorem Pythagoras. Jadinya X tolak tolak C dapat X tambah C kuasa 2. Tambah Y tolak kosong kuasa 2. D2 pula. X. Apa ni? Mana lagi besar? Dalam ni C lagi besar daripada X kan? So saya boleh buat C tolak X. Sekejap saya nak cek betul tak? Saya rasanya betul dah. C tolak X. Kat sini. Sekejap ya. Atau terpulang. Saya nak tolak yang mana dulu pun tak apa kan? Jadi kat sini saya nak buat X tolak C kan, boleh je. X tolak C sebab saya nak anggap ni titik satu, ni titik dua kan. X tolak C kuasa dua tambah Y tolak kosong kuasa dua. Saya rasa tak ada masalah pun. Sebabnya negatif, negatif kuasa dua dapat positif juga nanti. Regardless of the simbol dekat sini kan. Ataupun hasilnya. So kat sini saya ringkaskan, saya dapat X tambah C kuasa dua tambah Y kuasa dua. Yang ni saya dapat X kuasa 2 tolak C kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Betul ke? Perlu saya mark kat sini. X tolak C, X tambah C. Okey. Okey kot, tak ada masalah. Okey, kat sini apa lagi? Kemudian kita akan kita gunakan kita punya assumption kan? Kita punya mula-mula tu. Assumption kita ataupun anggapan kita. Kita anggap hasil tambah D1 dengan D2 adalah pemalar kan. Sebenarnya memang bukan anggapan pun, sebenarnya dia memang betul. Tapi kita anggap dulu kan. Kemudian kita tengok betul ke tak, konsisten ke tak kita punya equation ataupun persamaan yang terhasil nanti kan. Kalau tak betul maka anggapan kita salah kan. Macam proof by contradiction lah. Okay, jadi kita anggap dia adalah pemalar. Kita tandakan dia sebagai 2A. Kenapa 2? Saja untuk mudahkan nanti. Jadi kita tandakan 2A. Kita boleh je nak letak A tapi tak ada masalah. Kita letak 2A. Kemudian kat sini dia dah tambah sikit. 2A mesti lebih besar daripada 2C. 2C ni apa? 2A mesti lebih besar daripada 2C. 2C ni apa? 2C adalah jarak antara titik fokus ni. Sebab ini C. Sini tambah C dapat 2C. Dia mesti lebih besar. Dan of course dia kena lebih besar daripada kosong. C ni tak boleh kat tengah-tengah. Kalau C kat tengah-tengah sebenarnya dia jadi bulatan. Sebenarnya. Okey. Jadinya kat sini begitulah. Oleh itu ini menunjukkan kita ada X tambah C kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah X tolak C kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 2. A. Saya ganti je dalam semua ni. Saya gantikan je. Di 1 dan di 2 saya masukkan, saya dapat yang ni. Okey, jadi kat sini ni panjang lah kan. Jadi saya akan square both sides. Square both sides. Kemudian saya akan dapat macam ni. Saya akan dapat macam ni. Jadi saya nak hapuskan. Saya nak hapuskan square root kat sini. Saya akan square lagi. Square both side again. Kita dapat macam ni. Ni ada A kuasa 2, yang ni A kuasa 4 kan. Sebab ni lah. Ni A, dapat A kuasa 2 bila kita kuasakan 2. Yang ni A kuasa 4.
Okey, jadi yang kita manipulate, yang kita akan dapat macam ni. Okey, kita dapat macam ni. Kemudian, recall that E mesti lebih besar pada C. Okay, macam ni lah. Oh, sorry. Okay. E lebih besar pada C. Sebab apa? 2E lebih besar pada 2C kan? Mestilah E lebih besar pada C. Okey, recall that E lebih besar or greater than C. Maka E kuasa 2 tolak C kuasa 2 pun lebih besar. Mesti lebih besar pada kosong. Okey, jadi ini kat sini kita ambil ini sama dengan B. Kita tandakan sebagai B. Jadinya kalau saya tulis balik yang atas ni bla bla bla, nanti kita akan dapat yang atas ni. A kuasa 2 tolak C kuasa 2 darab X kuasa 2 tambah A kuasa 2 Y kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 A kuasa 2 tolak C kuasa 2. Jadi apa ke saya buat? Ataupun apa yang buku tu buat sebenarnya? Yang ni sentiasa lebih besar daripada kosong. Sebab assumption kita tadi, 2A lebih besar daripada 2C, of course lah kita tahu A lebih besar daripada C. Kalau A lebih besar daripada C, mestilah A kuasa 2 lebih besar daripada C kuasa 2. Ataupun A kuasa 2 lebih kecil, tolak C kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Kita bawa ke kiri. Jadi macam ni. Okey, jadi nilai ni adalah nilai positif. Ini pun positif. Jadi kemudian apa dia buat adalah dia akan ambil ambil ini sebagai B. Kalau ni B, maka ni pun B. Tentu, oleh itu kita dapat bukan B, B kuasa 2. Ambil sebagai B kuasa 2. Okey, bukan B, B kuasa 2. Boleh dia nak gunakan B, tapi dia nak konsisten dengan yang lain, dipilih sebagai B kuasa 2. Oleh itu, kita dapat B kuasa 2, X kuasa 2, tambah A kuasa 2, Y kuasa 2, sama dengan A kuasa 2, B kuasa 2. Okey. Kemudian apa lagi dia buat? Dia kata dividing both sides. Dividing both sides dengan A kuasa 2, B kuasa 2. Kan? So kita bahagi dengan A kuasa 2, B kuasa 2, kita dapat X kuasa 2, A kuasa 2. Sini kita dapat Y kuasa 2, B kuasa 2. Yang ni kita dapat 1. Bila kita bahagi dengan bila dibahagikan dengan jadinya inilah persamaan lengkung elips. Dan kita tengok persamaan ni kita boleh dapat dia. Yang kata lain, persamaan ni logik. Maksudnya ini adalah positif tambah positif, kita akan dapat 1. Logik dah kan? Contohnya 0.5 tambah 0.5 sama dengan 1. Jadi persamaan ni bukan persamaan yang tak logik. Persamaan ni persamaan yang logik. Akan ada titik-titik X dan Y yang memenuhi persamaan ini. Jadinya, jadi ini logik, maka persamaan tanggapan kita ni ataupun anggapan kita, assumption kita ni tidak bermasalah. Kita boleh guna. Dengan kata lain, X dan Y akan ada X dan Y yang memenuhi tanggapan ini, iaitu jarak antara titik X, Y tersebut kepada titik fokus adalah mala, walaupun X dan Y ini berada di mana-mana dalam lengkung elips. Okey, sebab kita anggap dulu dan kita tengok ada tak contradiction pada kita punya persamaan. Tapi tak ada contradiction lah, maksudnya boleh. Tak ada masalah. Kemudian dia kata apa lagi? Bila Y sama dengan kosong, maka kita dapat apa? X kuasa 2 sama dengan 1. Ataupun X kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Buat Y sama, buat kat sini Y sama dengan kosong. Kemudian, bila X sama dengan kosong,
sama dengan kosong, kita akan dapat apa? Y kuasa 2, B kuasa 2 sama dengan 1. Oleh itu Y kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Kan? Kita kat sini. Okey. Jadinya kita dapat apa? Kita dapat vertices, kan? Vertices. Dekat kita punya lengkung tu. Okey. Jadi kita tengok balik sini. Jadi kalau kita lukis kita punya ellipse ini macam ni. Jadi bila y sama dengan kosong, bila y sama dengan kosong, sorry, ni y, ni x. Bila y sama dengan kosong maksud pasti x lah. Kita dapat x sama dengan tambah tolak ini. Okay, jadinya kat sini negatif a kosong, yang kat sini adalah a kosong. Kemudian bila x sama dengan kosong, iaitu paksi y, kita dapat y sama dengan tambah tolak b. Jadinya kat sini kita ada, sini adalah kosong b, dan sini adalah kosong negatif b. Jadi ya, ini kita punya vertices. Kita tengok balik dekat atas tadi. Ini adalah vertices kita, vertex kita. So ni panjangnya kat sini adalah a, yang ni a, yang ni b. Okey. Kemudian isu dia macam mana nak kira fokus ni? Ingat balik fokus kita C. Fokus kita adalah C, jaraknya. Jadi kat sini fokus kita sini F1, sorry F2, ni adalah F1. Koordinat dia adalah negatif C kosong. Ini F2, koordinatnya adalah C kosong. Macam nak cari C? Yang kita dah gunakan tadi. Tengok balik mana yang kita gunakan tadi. Dekat sini. Kan? Kita dah gunakan tadi. B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2. Jadinya untuk dapatkan C, iaitu titik fokus lah, ataupun jarak titik fokus daripada center, gunakan besar pula tapi punya thickness dakwat ni, gunakan hubungan yang kita buat penggantian tadi, iaitu B kuasa 2 sama dengan E kuasa 2 tolak C kuasa 2. Okey, tentu saja. Okey. Jadinya kita tengok boleh tengok latihan ataupun yang ni dia kata apa? Okey, yang ni kalau ni kita macam ni, tapi kalau kita tukar kita rotatekan dia macam ni ke 90 darjah lawan jam, equation dia pun lebih kurang sama cuma x kuasa 2 bagi a kuasa 2 jadi y kuasa 2 bagi a kuasa 2, dia terbalik je, x dengan y terbalik. Okey, kita akan tengok ni, boleh tengok, boleh contoh, boleh tengok contoh kat sini. Okey, sketch the ellipse x kuasa 2 bagi 16 y kuasa 2 bagi 9 sama dengan 1. Jadi kita tengok balik persamaan dia. Bandingkan x kuasa 2, x kuasa 2, a kuasa 2 adalah 16, maka a sama dengan 4. Y kuasa 2 bahagi B kuasa 2, ni adalah Y kuasa 2 bahagi 9, maka B sama dengan 3. So kita dapat dah 4, 3. Kemudian kita boleh cari titik fokus dia, iaitu C kuasa 2 sama dengan ni dapat 7, maka C sama dengan punca kuasa 2 bagi 7. Okay, kita akan tengok latihan lagi minggu depan. Kemudian kita akan habiskan dengan bentuk yang ketiga, iaitu bentuk apa tadi, hyperbola, dan kita akan masuk untuk pola koordinat, pola koordinat atau koordinat kutub. Macam kita nak describekan lengkung-lengkung ni menggunakan koordinat kutub, kan? Sekarang ni kita gunakan koordinat Cartesian ataupun koordinat segi empat. Okey, ada apa-apa soalan ke?
Tak ada, saya okey, saya akan bagi latihan hari inilah bukan latihan, tutorial. Jadi saya akan bagi masa sikitlah, lebih seminggu untuk buat, dan mungkin minggu satu lagi, hari Senin ke, mungkin saya akan minta hantar. InsyaAllah lah hari ini saya akan, atau pasal lewatnya esok pagi, saya akan post di KM Folio. Tutorial nombor dua. Okey, kalau tak ada itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Sama.